Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sayyidina wa ma'ahu. Hari ini atau pagi ini saya sedang berada kembali di Dukuh Lor, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, bersama saya Pak Kades. Namanya siapa? Pak Rakib. Pak Rakib ya. Dan sekarang sudah periode ketiga nih. Insyaallah. Insyaallah. Harus sudah lengser. Berapa tahun lagi kan? Sampai Desember 2021 sekarang. 2021. Jadi tahun terakhir. Tahun terakhir ya. Sekarang mudah-mudahan meninggalkan jejak yang sangat baik. Gitu amin. Ya Kang. Mohon. Amin, amin. Amin. Dan sebelah kanan saya juga ada Kang Rohman ya. Biasa dipanggil Kang Oman. Oman ya. Leres, Pak. Sebagai pengawas BUMDES di desa Dukuh Lor ini. Ya. Sambil menunggu kawan-kawan yang kita mau ngobrol-ngobrol dengan yang lain, memanfaatkan waktu ya kan. Insya Allah kita ingin banyak tahu nih, gimana kalau pertama kebijakan dari Kades sendiri tentang BUMDES itu seperti apa Kang? Bismillahirrahmanirrahim. BUMDES di desa Dukuh Lor berdiri tahun 2015 kita merancang, kemudian tempatnya di 2016 ya. 16 operasional. Tempatnya di 2016. Iya. Awalnya kami karena memang ini salah satu kewajiban kami sebagai kepala desa untuk merintis berdirinya BUMDES, karena ini diamanatkan juga dengan undang-undang satu desa harus mendirikan satu BUMDES. Karena itu kami serta BPD ya serta tokoh masyarakat bermusyawarah untuk mendirikan BUMDES. Langkah awal kami mencoba untuk merekrut pengurus BUMDES. Sebelum kami merekrut pengurus BUMDES, kami memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di desa Dukuh Lor. Pertama untuk dewan pengawas, kebetulan ada putra daerah kami, Bapak Oman, yang mana beliau sudah begitu banyak berkecimpung di bidang koperasi, yaitu di koperasi mahasiswa di Jogja ketika beliau di kuliah di Jogja, di UIN Jogja. Kemudian kami juga punya senior yang di bidang perbankan, yaitu Pak Haji Edi. Kami rekrut juga untuk dewan pengawas. Jadi dewan pengawas BUMDES ini ada dua orang Pak, yaitu Pak Oman dengan Pak Haji Edi. Kemudian Pak Haji Edi karena beliau kesibukannya di dunia bisnis akhirnya mungkin sekarang tidak bisa hadir. Diawali dengan pendirian BUMDES, kami di awal itu menyisihkan anggaran untuk berdirinya BUMDES. Waktu itu kami kurang lebih berapa ya? 50 juta. 50 jutaan ya. 50 jutaan itu dari untuk dari APBD. APBD. Desa. 50 juta untuk biaya operasional sekaligus untuk biaya simpan pinjam ya. Modal kerja. Simpan pinjam awalnya itu. Modal kerja. Dari apa biaya operasional itu kami hanya mensubsidi hanya satu tahun, karena di tahun kedua dan seterusnya sampai sekarang tahun ke lima ya, masuk ke tahun ke enam itu masuk ke tahun ke enam kami BUMDES sendiri sudah bisa membiayai sendiri untuk biaya operasional. Alhamdulillah. Jadi bidang terus, usahanya apa waktu itu yang pertama awal hanya itu, hanya simpan pinjam awalnya, simpan pinjam. kredit awalnya. Terus keunikan BUMDES Madu Sehati ini, orang teman-teman di kepala desa itu ya istilahnya apa mengatakan kalau yang namanya simpan pinjam itu katanya udahlah pasti banyak yang minjam daripada yang simpan. Tapi ternyata peribahasa itu tidak berlaku untuk Madu Sehati, Pak.
Oh gitu. Alhamdulillah di tahun pertama, ternyata alhamdulillah yang menyimpan itu hampir 600 juta ya. Juta. 600 juta. Kemudian di tahun kedua mencapai 1 miliar. Kemudian tahun berikutnya sampai 1,5 M ya. Terus 1,6. Jadi ternyata untuk madu sehat ini kebanyakan yang nyimpan, Pak. Kebanyakan yang nyimpan di. Karena apa? Ya mungkin persyaratannya mudah, kemudian bisa. Persyaratannya apa aja? Persyaratannya cukup dengan mendaftar, mau nyimpan untuk alokasi Idul Fitri atau untuk Idul Adha, atau terus untuk kurban. Atau untuk tabungan kurban. Tabungan ya Idul Adha itu untuk kurban, kemudian untuk kegiatan sekolah tahunan, rekreasi atau apa gitu. Kemudian yang keempat itu untuk kenaikan kelas atau untuk jenjang yang lebih tinggi. Ya, gitu. Jadi dari kelas 1 ke kelas 2, dari kelas 3 atau dari SD ke SMP gitu kan. Itu ada 4 simpanan, macam simpanan. Jadi dari sejak awal sudah di planning. Ini simpanan ini untuk apa gitu kan gitu. Untuk kebutuhan Idul Fitri, untuk Idul Kurban gitu, untuk ibadah gitu kan. Semua ini dialokasikan untuk ibadah semua Pak sebenarnya. Mengajarkan kepada masyarakat bagaimana merencanakan ibadah dengan tenang. Tabungan haji ya. Tabungan haji belum, Pak. Soalnya tabungan haji sudah diambil sama ini ya, pusat itu mudah. Belum. Seperti di saat beberapa bulan ke depan tabungan umroh kali ya. Ya. Insyaallah ke depannya insyaallah. Beberapa bulan ke depan kita akan bagikan satu tabungan Idul Fitri di awal puasa. Di awal puasa itu untuk apa? Supaya di saat bulan puasa orang sudah pegang uang, Pak. Jadi ibadah nanti di bulan puasa itu udah tenang gitu. Intinya ke sana gitu kan kita. Hanya dipoles dengan program bahwa ini adalah simpanan Idul Fitri. Nah, tapi tujuannya sama seperti itu. Gitu. Itu mulainya dari biasanya di bulan Syawal berarti ya, mulai tabungan. Itu. Mulai tabungan di bulan, ya betul. Setahun jadi untuk Idul Fitri. Berapa bulan efektif 11 bulan? 11 bulan. 11 bulan. Jadi itu rata-rata nih, kalau mau dirata-ratakan mereka dapat berapa biasanya menyimpan? Kalau dirata-ratakan per orang itu 3 juta sampai 4 juta. 3 juta sampai 4 juta ya. Selama 11 bulan. Selama itu 11 ya. Bulan itu. Jadi per hari berapa mereka nyimpan biasanya? Biasanya kita per minggu pick up dari RT ke RT pengurus itu setiap minggu jadwalnya. Ada yang 10.000 kreatif, Pak. Ada yang 50.000, ada yang langsung 20 juta. Kreatif. Jadi untuk penyimpanan amanah. Iya. Kreatif. Jadi dengan rata-rata satu orang 3 juta, memang ada yang di bawah, ada yang di atas. Tapi kita prediksi bahwa dengan 3 juta itu untuk biaya zakat di saat puasa, untuk biaya Ramadan gitu kan. Iya. Untuk biaya Idul Fitri gitu kan, itu sudah hampir rata-rata orang sudah aman gitu kan. Iya. Karena di bulan Ramadan kan ya boleh dibilang off ya, iya. Dari sejumlah aktivitas bisnis biasanya. Biasanya seperti itu. Sementara biaya kehidupan tetap bahkan naik gitu. Nah, seperti kebijakan. Itu satu ya, iya. Terkait dengan simpan pinjam. Gitu. Iya. Kalau pinjamnya rata-rata di bidang apa tuh Pak Oman? Kalau untuk pinjaman kita baru ada di murabahah Pak yang kebanyakan. Bidang usahanya apa? Bebas. Kalau untuk murabahah itu untuk keperluan rumah tangga. Biasanya di rumah tangga membutuhkan kursi, lemari. Atau misalkan alat-alat dapur gitu kan. Nah, untuk membeli alat-alat seperti itu, nah kita sistem kredit. Nah gitu. Memang harusnya barang-barang tersebut dibeli dulu gitu kan. Tapi untuk simpelnya mekanisme di masyarakat,
Jadi untuk pembelian barang kita wakilkan kepada yang bersangkutan. Teknisnya aja itu mah. Tapi kalau akad kita sudah murabahah. Kemudian dengan adanya sampah sekarang, jadi kita kerjasama mudorobah. Jadi modal kita sampaikan, silahkan dijalankan. Nah setelah itu hasilnya dari margin yang dihasilkan nanti bagi hasil dengan BUMDES. Gitu. Ada lagi yang Qardhul Hasan, Pak. Qardhul Hasan itu untuk misalkan RT ataupun Karang Taruna ataupun mungkin barangkali desa membutuhkan pembiayaan dalam waktu singkat untuk sebelum ada dana dari ADD atau DD. Nah, kita talangan itu tanpa bunga, tanpa jasa, tanpa apa, tanpa biaya administrasi. Itu Qardhul Hasan. Terus yang keempat, skemanya itu muzaroah. Itu untuk pertanian, perkebunan, perikanan gitu kan gitu. Semacam investasi ya. Semacam investasi di bidangnya masing-masing. Karena mekanisme pembayaran yang berbeda. Kalau murabahah dicicil tiap bulan, kalau mujaroah itu ibaratnya kalau di sini yarnen, Pak. Bayarnya di saat panen gitu. Jadi dari 4 selama ini mengalami kemacetan enggak ada yang mengalami kemacetan enggak? Ada. Ada aja ya. Tetap ada aja. Persentasenya kecil. Persentasenya masih di bawah 1%, Pak. Oh, Masya Allah. Bagus. Jadi kalau di bank biasanya maksimal 3 atau 5%, di kita masih 0, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena sistem kita walaupun tidak ada jaminan bentuk barang, tapi ada semi tanggung renteng. Jadi kita buat kelompok. 5 sampai 10 orang. Ya. Nanti kalau misalkan salah satu macet, yang 4 atau yang sisanya nanti tidak bisa cair kembali. Nah akhirnya bisa cair kembali nanti setelah sekian bulan pemulihan gitu. Nah nanti pulihkan dan sama-sama ikut membayar. Ikut membayar gitu kan. Kadang-kadang ditalangin dulu. Akhirnya kan sehat di kita. Tapi orang yang tidak sehat dikeluarkan dari kelompok. Akhirnya setelah sekian tahun, nah yang tidak sehat itu ngumpul di satu kelompok. Gitu. Pengawasan kita jadi enak, Pak. Udah kita fokus di satu kelompok itu aja kan. Karena kelompok yang lain sehat, udah berjalan sendiri. Nah, jadi yang enggak sehat-sehat ini kemudian dibina lagi. Itu ekstra. Ekstra pembinaan. Ekstra pembinaan sehingga pikiran kita itu tidak kemana-mana, udah ke situ aja kan gitu. Nah, dengan pola seperti ini alhamdulillah, Pak. Kalau bank itu kemacetan sampai 3%, kadang 5% gitu. Kita alhamdulillah 0, Kalau dengan perbankan, perbankan apa selama ini? Kerjasama? Kita kerjasama dengan Bank BJB Syariah, kemudian BJB yang kedua dengan Bank BPR, Bank Kuningan sekarang namanya itu. Jadi kita berkolaborasi dengan BPR Kuningan sendiri dengan beroperasi secara syariah juga. Kalau Bank Kuningan belum, belum. Tapi kita bisa menerapkan secara syariah. Kan? Tapi di dalam kita pengennya syariah gitu kan. Walaupun mitra kita dengan Bank Kuningan belum syariah, tapi kita adopsi kita untuk operasional saja. Saya kira itu bisa dicari solusi lah ya. Iya. Menarik nih, Pak Kades. Jadi itulah BUMDES itu sebagai salah satu bagian atau lembaga usaha ya di desa. Iya, lembaga usaha di desa. Secara local wisdom ya, atau local wisdom itu sendiri, kearifan lokal itu sebenarnya sudah sangat kuat di desanya. Seperti tadi kebiasaan gotong royong kemudian kebiasaan rembugan atau crowdfunding orang bilang, kebiasaan urunan, tadi misalkan ada tanggung benteng. Ini sangat menarik, menjadi pelajaran berharga buat kita pada saat kita kemudian mengelola ini dengan sistem organisasi ya, di-organize lah, terutama dalam konteks bisnis yang baik, itu luar biasa. Nah selain itu tadi apa lagi, Pak? Kemudian dari desa pun kami mempunyai komitmen dengan BUMDES untuk tiap tahun itu memberikan suntikan. Ada suntikan. Tadi yang operasional tadi dari mana didapatkan setiap bulan? Dari laba ya? Dari margin, Pak. Dari margin, dari laba. Bisa menutup itu ya? Betul. Karena dari berapa operasional per bulan sementara ini? Operasional per bulan saat ini antara
11 sampai 12 juta. Ya. Berapa persen yang di situ? Ada berapa? Kalau karyawan untuk saat ini ada 6 orang. Kemudian pengurus ada 3. Hmm. Pengawas ada 2. Gitu. Jadi berapa? 11. 6 3 li- ya 11 orang, Pak. Betul. Terus kami komitmen untuk awalnya kita memberikan suntikan dana itu per tahun itu 50 juta ya. Kemudian untuk 2 tahun terakhir kami tidak bisa memberikan secara langsung berupa permodalan, tapi di 2 tahun terakhir ini waktu tahun sebelumnya kami memberikan bantuan itu berupa unit usaha. Mm-hmm. Unit usaha yang dibiayai oleh desa, dan juga kami mempunyai bantuan dari pemerintah kabupaten, yaitu untuk pengadaan air minum, Pak. Mm-hmm. Pamsimas. Jadi dana yang dari desa yang biasa kami berikan tiap tahun ke BUMDES besar 50 juta pada tahun itu, ya kami berikannya berupa unit usaha Pamsimas. Kemudian di tahun kemarin dan itu tahun buat air minum dan untuk bentuknya apa, air kemasan atau apa? Jadi saluran ini, Pak, dari saluran air bersih dari tanah atau dari tanah kemudian disedot, kita alihkan ke tempat yang paling tinggi di Desa Dukuhulor. Mm-hmm. Kemudian disebarkan ke seluruh warga Desa Dukuhulor. Seperti PAM aja. Desa Dukuhulor itu berapa kepala keluarga? Kepala keluarganya sekitar 700-an. 700. Kalau penduduknya 2.800. 2.800. Dan tahun terakhir kami pun tidak memberikan berupa uang juga. Kami pun memberikan bidang usaha juga. Kami bekerja sama dengan Karnas ya untuk membuat tungku pembakaran sampah. Yeah. Itu yang dibiayai oleh desa. Itu biaya berapa nilainya? Yang tadi untuk air minum berapa? 50 juta juga tadi. Kalau dari desa sekitar 50 jutaan, kalau bantuan dari pemerintahnya 266 juta. Kemudian yang sekarang itu yang sampah itu desa sudah mengeluarkan sekitar 160 juta untuk pembakaran sampah. Dari mulai membuat gedungnya, bangunan, kemudian kita membuat dua buah tungku pembakaran sampahnya. Itu. Jadi dan hasil pembakaran dikemanakan tuh? Sementara masih disimpan, abu-abunya itu ada. Nanti kita olah lagi. Rencana kita olah gitu kan untuk bahan pupuk organik. Itu sudah bisa dikembangkan jadi, sudah memadai belum kalau dijadikan sebagai sumber energi nanti? Nah, ini kendalanya, Pak. Betul. Jadi sampai saat ini memang masih kita baru start awal. Ternyata baru maju sekian langkah aja masalah sudah banyak. Mm-hmm. Terkait sampah ini. Apa aja tuh? Mungkin masalahnya tuh sesuai dengan keinginan kita yang perlu Pak, terlalu banyak juga. Jadi dari sampah ini gimana caranya ada yang menjadi nilai jual di barang bekas, kemudian biogas juga kita berencana untuk pengembangan, kemudian pupuk organik juga karena salah satu kecamatan di Kabupaten Kuningan di Cigugur itu memiliki kendala dari kotoran hewan sapi. Sehingga kenapa kotoran sapinya melimpah? Kotorannya melimpah, penyerapan olahannya masih kurang. Nah, kami punya keinginan bagaimana kalau kotoran hewan kohe dari sana itu kita sebagai bahan pupuk organik di sini gitu kan. Nah, di sini dari sampah dan dari bahan-bahan yang yang bisa diurai itu kita satukan sehingga menjadi manfaat tersendiri untuk Kabupaten Kuningan, manfaat tersendiri untuk Desa Dukuhulor gitu. Yeah. Nah, keinginannya sangat banyak, gitu kan. Oleh karenanya, karena keinginan banyak, kok masalahnya makin banyak gitu, Pak, gitu. Nah, jadi mungkin dalam kesempatan ini, barangkali ada kementerian ataupun
pemerintahan provinsi atau kabupaten yang ingin mendorong kemajuan desa kami, mohon dengan sangat agar kami dibantu gitu. Jadi dengan media ini mudah-mudahan terketuk hati para pemangku kebijakan yang ada di sana untuk ini Desa Dukuh Lor ingin berkembang, membantu desa, membantu Kabupaten Kuningan gitu, membantu provinsi dalam menyelesaikan masalah sampah. Mudah-mudahan kalau hitungan bisnisnya sendiri sudah pernah dibuat semacam executive summary gitu atau business plan. Business plan kita sampah ini seperti apa? Sudah ada misal? Kita sedang direvisi Pak, karena dari sekian rencana ada perubahan-perubahan seperti apa gitu. Kalau secara globalnya kita sudah menargetkan bahwa dari barang bekas itu kita menghasilkan minimal harus keuntungan 25 juta supaya nanti bisa membiayai operasional pembakaran, pengolahan segala macam gitu kan yang ada di operasional itu. Nah, ini kita lagi dorong gitu. Kita lagi dorong untuk itu, dan kita juga punya unit usaha industri kreatif. Jadi dari barang bekas ini kalau sekarang hanya value added yang kita kedepankan. Bagaimana dari sampah ini nilai tambahnya menjadi barang bekas yang bisa dijual. Tapi tahun depan kita sudah berencana dari value added ini menjadi value creation. Jadi hasil kreasinya gitu kan yang harus punya nilai jual. Dari barang rongsok ini kita olah menjadi barang apa gitu kan, sehingga unit industri kreatif ini bisa berjalan. Saat ini unit industri kreatif baru mendorong kerajinan-kerajinan anyaman, bambu ataupun rotan yang memang itu dari dulu kita sudah ada. Gitu. Itu sudah ada dari sejak bapak nenek moyang kita sudah ada. Kita didorong ini itu. Ini termasuk produsen ya? Produsen. Ya, produsen anyaman. Seberapa besar omsetnya itu? Kalau omsetnya yang anyaman dari kayu ini, dari bambu ya? Dari bambu, kan? Dari bambu dan rotan mungkin ada. Kalau dari bambu sebulan 200 juta mungkin ada. Kamu 100-an. 100-an. Masyarakat ya. Masyarakat. Kalau di kampung mana itu? Menyebar Pak. Menyebar. Jadi di satu RT itu ada berapa, satu berdua rumah yang kalau pasarnya masih bagus di luar. Kalau pasaran di luar mungkin saat ini teknologi sudah mulai menggeser Pak gitu. Tapi memang namanya keunikan masih aja gitu Pak. Gitu masih ada. Kalau untuk ini, kalau untuk rotan Pak, kita kerjasama dengan PT Pindora yang ada di Cirebon. Iya. Yeah. Untuk produk ekspor gitu. Jadi ini baru berjalan, kalau dulu pernah berjalan karena terjadi moneter akhirnya berhenti dan sekarang sudah beberapa bulan mulai bangkit lagi. Dan kami menjalin lagi kerjasama dengan PT Pindora, yaitu berbentuk anyaman rotan, ya. Rotan. Membuat apa, kursi kayak gitu? Semacam basket Pak, keranjang. Oh keranjang, di ekspor ya? Di ekspor, ke IKEA. Yang jelas kemampuan masyarakatnya, kemampuan masyarakat, keterampilan mereka menganyam itu memang sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Lagi, ya. Ada berapa orang di sini kalau kurang lebih? Penganyam itu kurang lebih hampir 100-an, 100 orang. Ada 100 ya, orang. Tersebar tadi ya. Tersebar. Ya hampir dan tiap rumah. Relatif mereka survive ya. Bisa alhamdulillah. Gitu ya, alhamdulillah. Dengan kondisi pandemi juga dia masih bisa bertahan. Alhamdulillah masih. Karena pada dasarnya yang dikreasikan itu adalah kebutuhan yang bisa digunakan sehari-hari. Kita juga tidak mendorong untuk anyaman-anyaman yang hanya untuk dipandang seperti itu pas bunga Pak. Iya. Kalau untuk pas bunga hanya dipandang-pandang rusaknya lama, sehingga nanti omset berputarnya lama. Iya. Jadi yang kita kreasikan itu adalah barang-barang yang memang digunakan sehari-hari sehingga nanti rusak beli lagi, rusak beli lagi. Arahnya ke situ. Yang mengalami recycle. Nah recycle gitu. Bisa recycle 8. Iya. Kalau awet nanti kita jualannya susah. Tapi pasar kita besar. Nah, insya Allah. Dalam konteks
ekonomi yang relatif sustainable itu, ya barang yang cukup lama berkelanjutan itu karena jumlah masyarakat kita besar. Sebenarnya kalau kita berpikir, gak usah Indonesia, betul, Jawa betul. Barat saja kalau diintegrasikan ekonomi kita ini secara baik, insya Allah. Ya, katakanlah penduduk Jawa Barat itu sekitar hitungannya 46 juta lebih, bahkan bisa 50 juta. Kalau kepala keluarga katakanlah 20 juta, itu saja sudah pasar besar. Iya. Dan itu luar biasa nanti insya Allah. Karena siklus orang nanti akan menggunakan barang itu sampai habis itu kan misalkan siklus 5 tahun itu. Kita, ada kita masih bisa ngejar iya, karena iya, besar mohon itunya tadi ya, artinya ini juga mungkin Kang Oman ya berharap iya. Betapa pentingnya kita bersinergi terutama dengan desa-desa yang lain gitu, betul, sehingga betul, saya betul. Ya, atau betul. Kami juga baik saya di DPD RI maupun dengan IGC yang mungkin pernah dikenalkan oleh Pak Rakib dengan istilah Indonesia Global Charity ini. Kita sedang mencoba untuk membangun jaringan sinergi sebenarnya antara satu desa dengan desa yang lain, bahkan satu kampung dengan kampung. Betul. Ada satu pesan penting kalau Pak Oman masih ingat misalkan dengan konsepnya Ibnu Khaldun yang dalam konteks membangun masyarakat atau peradaban itu kan masalah fanatisme. Betul. Fanatisme dalam pengertian positif artinya ya konsep proteksi produk atau proteksi bangsa dan negara juga tanpa fanatisme itu susah. Bahwa kita meyakini Pancasila itu sebagai landasan yang sangat brilian untuk membangun negara dan teruji, bahkan kita secara competitiveness ya kita bisa sandingkan dengan berbagai negara yang lain, Indonesia misalkan dengan Liga Arab atau dengan Uni Eropa, kita dengan Pancasila bisa menyatukan menjadi sebuah negara. Itu saja bagian dari sebuah fanatisme yang positif di mana kita bisa menjadikan nilai-nilai lokal kita. Sekarang kan karena kita kejebak dengan era disrupsi melalui globalisasi informasi ini, kita sudah seakan-akan itu yang terbaik, ini yang terbaik. Kita melepas produk-produk kita. Tadi di jalan misalkan saya melihat truk-truk yang bermuatan produk orang lain dalam pengertian bukan produk lokal masyarakat kita yang sangat-sangat misalnya dalam konteks makanan kan. Iya betul. Makanan saja sebenarnya kan keripik pisang kita. Tuh, rengginang. Kemudian apalagi tuh? Keripik singkong. Itu kan sebenarnya punya nilai-nilai gizi dan nutrisi yang tidak kalah berkualitas gitu ya dibandingkan punten ya, kalau bahasa sederhananya dibandingkan dengan ciki betul atau ya, makanan-makanan yang memang secara rasa anak-anak juga dimanjakan dengan rasa yang terlalu gurih misalnya ya, ini betul. Juga kan sebuah cara pandang kita atau bagaimana kita memberikan solusi yang sehat hidup sehat buat anak-anak. Ini juga perlu kan nanti kita kolaborasikan, kemudian kita sinergikan. Betul. Tingkat persoalannya kan kita punya ilmuwan kan di berbagai universitas. Kita punya Uniku ya betul. Universitas Kuningan. Kita punya Unisa juga di Cirebon juga. Di Cirebon, kita, ya. Yang dekat sini belum dibicara Jawa Barat ada UNFAD, ada ITB, ada IPB dan lain sebagainya. Nah ini seluruhnya kalau kita kolaborasikan keilmuan itu bisa menciptakan rasa singkong ya, goreng singkong itu atau keripik singkong yang beraneka rasa, enak dinikmati di lidah anak-anak dan bisa menjadi pilihan jajan anak-anak. Betul. Itu kan yang perlu dipikirkan tadi yang akan bilang dengan bahasa creation itu, kreativitas itu kan di situ. Betul. Nah saya kira ini yang perlu kita kolaborasikan. Siap Pak, termasuk kan, enggak. Kemarin kan di sini ada produksi Kelor ya, Teh Kelor, Markisa. Gimana Markisa itu bisa jadi minuman segar gitu ya, tidak diidentikan dengan minuman tradisional gitu kayak jamu. Bahkan jamu sekalipun kalau kita
kayak wedang jahe misalkan, ketika kita create, kita ciptakan modelnya dengan sudah kami di IGC itu sampai ke situ, Bang. Alhamdulillah. Makanya saya hadir ke sini. Alhamdulillah. Bersilaturahim. Pertama, mohon barangkali Pak Oman, saya dibekali dengan list ya, daftar produk dari BUMDES di sini. Betul, atau betul. Produk masyarakat secara umum yang tadi, kerajinannya, terus makanannya, minumannya. Kalau bisa dengan produk knowledge ini jangan lupa. Boleh, boleh. Produk knowledge ini kandungannya ini, dan seterusnya. Itu sangat bagus. Yang kedua, kemasan. Betul. Yang ketiga, ya promosinya juga bagus. Dalam pengertian, di foto dengan foto yang menarik, yang mungkin nanti kami, atau kita akan bikin insya Allah semacam marketplace nanti berbasis online juga. Saya sudah mempelajari dan sedang mempelajari dengan teman-teman di startup UI, terutama lulusan-lulusan UI di Depok, di Jawa Barat insya Allah. Kita sedang coba pelajari untuk ada marketplace berbasis charity itu, produknya masih produk-produk umum dalam pengertian hasil teknologi orang lain. Dan nah, kita ingin marketplace berbasis produk-produk desa, berbasis produk kampung deh. Dan kita, saya bilang tadi, kita harus punya fanatisme. Harus fanatisme untuk membeli. Bukan. Kalau tadi misalkan Akang di sini menjual, di sini ada produk apa tadi? Di teh sini, ya? Di sini ada teh. Oke, saya mau tanya. Teh kelor itu berapa omsetnya per bulan? Kira-kira ada berapa? Kalau kilogram hitungannya berapa? Teh kelor itu dalam satu bulan rata-rata masih di angka 10 atau masih belasan juta. Juta? Iya, masih belasan. Omsetnya? Omsetnya kalau hitungan kilogram berapa? Kalau kilogram itu masih di angka masih 1 sampai 2 kintal. 1 sampai 2 kintal. Hitunglah ya, artinya 2 kintal itu pasarnya mana aja sementara? Pasarnya sementara ini masih lokal, masih lokal. Lokal itu ukuran yang, masih ya, masih kuning, ini masih kuningan lah gitu kan, Bu Pak. Gitu. Ya, masih ya. Kuningan. Memang ada beberapa yang memang sudah keluar gitu, tapi masih sudah sedikit. Ada model kulinernya enggak di sini? Kalau untuk kuliner, kita juga mendorong, Pak, seperti ada produk-produk kue gitu kan, sisti, kemudian keripik tempe, kemudian itu showroom atau display buat produk sudah ada belum? Nah, di rencana untuk di kantor BUMDES, memang kita sudah mau dipajang sudah, untuk sudah bangun ya. Sudah ya, kita akan buatkan sampel, tapi betul masih kecil gitu kan. Nanti, kalau luarnya sih ya, sebenarnya kalau luarnya bisa pinjam atau sewa lahan yang lain, kemudian buat yang penting buat display orang bisa. Saya tadi itu tertarik dengan konsep kulinernya, Kang. Kalau ada kuliner orang ngopi atau ngeteh kelor pagi-pagi di Dukuh Lor. Iya. Itu kan bukan sesuatu yang sederhana. Betul, kan? Betul. Kalau terutama Sabtu Minggu menarik orang datang ke Dukuh Lor untuk ngeteh di sini, disajikan dengan sajian yang seger, sehat. Nanti akan ada, mungkin itu topik utamanya adalah ngeteh daun kelor. Daun kelor itu. Ngeteh daun kelor di Dukuh Lor. Barangkali kita memohon dukungan dari Bapak. Kita ada satu konsep, kemarin kita sudah rancang, Pak, tapi belum dibentukkan proposal. Masih dalam tahap diskusi gitu. Jadi kita akan membangun wisata kuliner berbasis sawah, Pak. Jadi dengan pemandangan sawah itu berbasis Jadi basisnya apa? Sawah. Sawah gitu. Jadi view-nya itu sawah. Sangat-sangat. View-nya sawah. Nanti kita akan membuat sebuah semacam warung. Nanti menu-menunya adalah menu produk dari kita. Iya, produk lokal dan produk lokal. Terutama produk segar itu. Mulai yang segar, betul gitu kan. Gitu. Sayuran-sayuran segarnya di sini. Gitu. Nah, memang konsep panjangnya itu menjadi desa wisata gitu. Nanti dari wisata kuliner itu bahkan teman-teman yang lain sudah menggagas ada taman herbal, kemudian taman wisata apalah gitu kan, sungai dan sebagainya gitu kan, sungai
serta kolam ikan. Kolam gitu. Itu tuh sudah sawah. Sudah dirancang oleh anak-anak muda yang menurut saya kalau dikolaborasikan nantinya dengan BUMDes atau dengan investor yang lain mungkin bisa lebih maksimal. Gitu, mungkin lebih maksimal. Insyaallah mudah-mudahan itu gitu. Yang penting begini juga, nanti BUMDes harus memiliki semacam prototipe ya. Termasuk pilot project sampai kepada tadi ya, business plan-nya yang bagus. Betul. Kemudian eksekutif summary-nya juga disediakan gitu ya, enggak. Ketika siapapun yang datang, kami misalkan dari IGC atau dari DPDRI Indonesia Global Charity, saya hadir di sini ketika minta dokumen kayak gitu, dokumen. Sudah siap gitu. Insyaallah. Apakah dalam bentuk buku kecil atau lembaran-lembaran kecil, inilah produk kami, misalkan eksekutif summary bisnis ini. Produknya apa, misinya apa, kemudian untuk apa, ya daya saingnya, kemudian nilai keuntungannya, terus nilai investasinya berapa. Nah, saya juga minta doa kepada Kang Oman dan masyarakat ya, warga di Dukuhlor ini. IGC ini memang sebuah perkumpulan, organisasi perkumpulan untuk perkumpulan, ya organisasi perkumpulan berbasis charity. Gitu. Artinya kayak tadi misalkan kita nggak menggunakan simpan pinjam, tapi kita menggunakan infak pinjam. Kayak tadi nggak gede, kita pungut setiap hari misalkan teman-teman di sini bergerak, cukup ya satu hari misalkan ketemu, tadi kan ada 700 kepala keluar. Kalau satu orang pegang 100, kita hanya butuh 7 orang per hari. Tapi satu hari itu dia bisa menemui masyarakat, ya tidak kurang dari 700 tadi. Per hari 2.000 rupiah saja, jangan besar-besar. Dengan 2.000 rupiah per hari kan sudah berapa? Ya kan? 2.000 kali 700 sudah berapa? Ya kan? Itu kan sudah 1,4 juta, 1.400.000. Kali 30 hari. Ini namanya infak. Tapi begitu mereka pinjam, misalkan konsepnya nanti dia bayarnya gimana? Infak lagi gitu. Makanya infak yang ini jangan berhenti, Bu. Seumur hidup kita ya, karena ini kan infak bukan buat siapa-siapa, untuk masa depan di dunia kita, akhirat kita juga dapat misalnya. Dengan konsepnya, nah ini juga mungkin sekedar sharing ya. Sharingnya betul. Sharing pemikiran, pemahaman. Buat diadopsi. Ada simpan pinjam tadi yang memang yeah. sengaja kita jadikan sebagai produk di BUMDes ini, khususnya koperasinya, tapi ada yang model-model infak pinjam. Ya, basisnya memang infak. Iya. Nah, bahkan insya nanti juga ketika konsepnya infak kan kecil kan sebenarnya. Iya, iya, iya. Mau 1.000 juga nggak masalah. Nggak masalah, satu betul. Satu hari 700.000 rupiah itu bukan barang kecil, berarti kan ya. Satu bulan kan nggak pun dari 21 juta. Betul, betul, betul. Di 21 juta itu cukup untuk banyak yang bisa kita biayai. Tadi juga misalkan kita bangun kulinernya dengan angka 21 juta kita bangun sawah kuliner, itu bukan sesuatu yang sih. Oh, luar biasa Pak, itu benar. Alhamdulillah ini dapat pencerahan, alhamdulillah Pak. Itu karena Pak, karena saya lihat begini, di sini sudah terbiasa. Iya, 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 ya. Asal nanti Kang Oman bisa menunjukkan pada mereka sebuah produk yang mereka melihat gitu. Iya, iya, betul. Duit yang 1.000 unggah poet yang mana? Tah jadi ini lah. Jadi, betul, jadi betul. Sawah, jadi mesin, jadi macam-macam. Tah jadi apa? Betul, betul, betul. Nah ini juga bisa dihidupkan. Yang kemarin kita ngobrol itu Pak. Ya. Betul, betul, betul. Dengan para kita, nah, sudah sering saya ngobrol tentang gerakan infak kita itu. Iya. Ya, jadi konsep infak 2.000 per hari lah ya. Itu tinggal masalah pengelolaan aja. Betul. Nah nanti kami mencoba dari luar lah katakan, membangun sistem bersama-sama. Kita akan kolaborasikan ya antara desa ini dengan desa ini. Kalau nanti kan produk yang dari sini kan saya bilang bisa jual keluar. Kalau di sini misalkan baru 2 kintal per bulan. 2 kintal per bulan itu hitungan satu ini berapa kan itu? Satu box ya. Satu box itu berapa gram itu? Satu box itu 15 gram ya Pak. Satu renceng itu 15 gram itu. 15 gram. Ya katakanlah kalau 150 graman Pak. 150 gram. 150 gram, ada yang 300 gram. Katakanlah 2 ons lah ya. Katakan kalau
kalau satu kintal dibagi 2 ons kan berarti sekitar berapa 100. Maksud saya begini, nantinya kan begini kan. Kalau saya ngitung tadi satu kilogram itu dibagi 2 ons kan dapat 5 ya. Jadi kalau 5 kali 100 kan 500, betul enggak? 500 box kan, ya kan? Oh, iya, kurang lebih 500 box kan gitu. Nah, saya berhitung gini, kalau 500 box ini kita punya ada 21 binaan desa misalnya. Nah, kalau per desa satu box aja kan, satu box aja per hari laku gitu kan di desa itu. Kita nggak usah banyak-banyak. Berarti satu box kali 20, ya kan? Ada 20 box per hari. Maka dalam satu bulan kali 30. Kita sudah laku 20 dari 30, 600 box. Artinya apa? Sudah bisa jual di luar. Belum lagi tadi, kalau mulai kita iklan dengan iklan yang bagus, gaya hidup baru, gaya hidup sehat dengan teh kelor. Itu kan sesuatu yang boleh dikatakan belum dirintis. Karena orang menyadari teh kelor itu hanya sebuah suplemen minuman biasa saja. Ya? Tidak ada nilai tambahnya, kira-kira begitu. Kalau bahwa itu sehat, ya oke sehat. Ya. Tapi gimana caranya membuat orang suka ya. Gitu, dengan teh kelor. Menjadi familiar. Nah, ini juga kolaborasi kami ini Pak Rakib ya dengan kalangan kampus. Ya. Makanya ada IGC Kampus, Indonesia Global Charity Kampus itu. Kolaborasi kita dengan teman-teman di kampus itu untuk kayak begini. Tolonglah teliti ini. Jadi dia bercharity, artinya beramal, berinfaknya itu, bersorakannya itu dengan penelitian. Tolong teliti ini produk, apa kandungan isinya, terus nanti kita cari usaha untuk BPOM-nya, kemudian sertifikat halal segala macam, itu juga tetap menjadi concern kita. Sudah ada itunya belum? BPOM-nya. BPOM-nya masih dalam proses. Masih dalam proses. Masih dalam proses. Kalau sudah selesai itu apalagi. Nah, ini kan contoh-contoh ketika kita kolaborasi dengan dunia kampus kayak tadi kan. Ya. Rasa pun nanti bisa diolah, dikasih semacam rasa apa gitu nanti. Ya, tapi tetap rasa. Memiliki kualitasnya. Tidak, ya, tidak berkurang. Nah, ini penting kolaborasi seperti ini. Untung tadi ya, Pak Rakib saya minta daftar yang tempoh hari. Produk-produk. Saya lempar juga di grup. Minta produk apa, terus produk knowledge-nya. Nah, termasuk ya syukur-syukur sampai dengan hitungan tadi ya. Ya. Kalau tadi misalkan akan membuat kuliner, kuliner itu mulai dari tahap berapa, misalkan dengan 5 juta dulu bisa enggak? Mau bisa, mau bikin apa? Bikin tenda kecil, menarik, di situ tempat kumpul anak muda minum teh. Minum tehnya enggak usah formal-formal, tadi biasakan. Minum teh gratis, tapi infak 2.000 sehari. Betul. Datang ke situ, tapi infak. Ya, gak ya, masalah, ya. Tapi kita menyediakan teh di situ. Ya, ngobrol dan seterusnya. Nah, nanti digedein lagi masyarakat juga boleh dibiasakan begitu. Ya, baru nanti kita siapkan, kecil-kecilkan. Ya, koin aja, koin 1.000, koin 2.000 masukin. Bahkan bila perlu koin 500 juga gak masalah masukin ke situ. Betul. Tapi jangan berhenti untuk di apa tadi, di dimotivasikan. Iya, dimotivasi dan di pick up setiap. Katakan setiap minggu boleh, setiap bulan juga. Jadi dua kalau yang air tadi juga menghasilkan itu ya. Yang menghasilkan uang return-nya. Yang air bersih. Revenue-nya. Oh, itu dari retribusi itu. Retribusi dari sesuai publikasi. Betul, sesuai publikasi. Nah, itu sudah berapa nilainya kalau itu? Masih kecil kemarin itu karena belum berapa masuk. Sebulan itu baru masuk sekitar 700 sampai 1 juta memang masih kecil. 700. Kemarin itu dalam 1 tahun baru sekitar 18 jutaan ya. Kalau tidak salah gitu kan. Iya, yeah, yeah. Masih kecil dan karena air ini
bahan bakunya masih apa, masih kualitasnya masih ada kendala gitu. Jadi memang untuk air bersih ini memang belum bisa maksimal. Ya, belum bisa maksimal. Tapi debit airnya sendiri cukup besar ya. Kalau debitnya masih cukup besar, masih memadai. Artinya untuk saat ini kebutuhan 2000 lah paling tidak ya, 2000 jiwa. Iya. Di sini sudah cukup. Itu kan enggak semua. Iya. Karena kan ada yang sudah punya sumur sendiri. Ya. Sendiri. Itu yang tentang kekeringan aja. Kalau kekeringan, terus yang kedua juga penting dicek kualitas air. Betul. Nah, kalau kualitas air kita lebih bagus, misalkan sampai pH 7, ya, saya kira itu peluangnya bagus. Kalau perikanan apa di sini kan? Kalau perikanan hanya untuk konsumsi pribadi aja, belum ke untuk belum. Bisnis ya. Ya, kalau belum. Kolam itu banyak sih, ya. Cuman biasanya di dapatnya satu tahun sekali menjelang lebaran gitu. Masih pribadi. Kalau sawah berapa hektar di sini? Sawah cuma 35 masyarakat ya. Yeah. Secara umum. Memang dalam bidang pertanian perikanan kita belum maksimal juga. Karena memang untuk apa? Untuk habit sekarang ya, baik petani ataupun para ke dalam bidang perkebunan atau perikanan belum bisa sebagai bisnis yang kontinu. Kadang-kadang ikan itu bukan untuk dijual tapi untuk konsumsi di saat nanti hajatan, nanti di saat lebaran baru segitu gitu kan. Nah ini yang akan PR kita, yang akan kita dorong Pak, dalam bidang pertanian, karena kita udah punya lumbung desa, unit pertanian kita itu. Nah itu value added-nya kita pengennya tidak hanya menjual gabah, tapi nanti kita jual beras, jual kemudian value creation-nya yaitu yang tadi warung itu, yang desa wisata itu nanti dari bahan baku yang ada dari sawah segala macam nanti diolah. Desa wisata rencana sudah tersedia? Kalau untuk lahan mungkin kita masih memanfaatkan sawah yang sudah ada aja. Punya masyarakat. Kebetulan kalau punya desa ada berapa luas? Kebetulan punya bengkok desa, Pak. Bengkok desa. Bengkok desa. Desa itu sekitar 5 hektar. 5 hektar. Tapi bentuknya apa? Kebun atau sawah? Nah, 5 hektar kalau ditata besar kan. Insyaallah, Pak. Enggak ngomplek di satu tempat itu. Oh. Ya. Kalau di sini ada sekitar 2 hektar. 3 hektaran sini. Enggak, yang 3 hektar nah, aja dulu itu. Yang 3 hektar itu tapi samping-sampingnya, Pak, itu kan tanah-tanah sawah pribadi, masih sawah. Iya. Jadi sejauh mata memandang ke timur itu sawah semua. Itu menjadi itu nilai betul. Dan itu sudah dibuat jalan usaha tadinya sudah. Tadi yang waktu itu Ustaz masuk ke. Iya. Yang waktu mau ke yayasan. Yang penting lagi parkirnya disiapkan yang luas. Yang tidak mau ini harus karena jangan berpikir kita hanya akan mengundang investor maupun user ya, atau mereka yang akan customernya dari sekitar sini saja, tapi boleh jadi orang kan banyak. Betul. Kayak saya bertamu ke Kuningan, udah kalau udah ada tahu di sini ada wisata kuliner di desa ini, disiapkan ininya, orang pasti akan insyaallah kesini. Tinggal tadi saya bilang coba nanti dikemas ya, kemasan produknya itu dengan kemasan menarik. Salah satu daya tarik itu produk knowledge. Iya. Pengetahuan tentang produk itu sendiri orang tahu ini isinya apa. Kalau saya makan ikan nila itu apa maknanya? Kalau buat tubuh saya apa? Efek ke masyarakatnya apa dan seterusnya. Itu hal-hal yang perlu kita bangun. Apalagi Kang Oman ini kan sarjana dari UIN ini, insya Allah ya kan bisa lebih berkontribusi. Baik, masih belajar. Masih banyak kita ngobrol nih. Baik Pak. Kita waktu sudah cukup ya buat. Mangga. Dengan masyarakat di sini saya kira mengharap kita mengerti. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin. Ya, jangan lupa.
subscribe.